Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Yang ketiga, boleh si ayah itu rujuk. Ingat ya, rujuk di sini bukan hubungan suami istri. Rujuk maksudnya apa? Ayah menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Boleh ayah rujuk kalau barangnya masih ada dan masih dalam kepemilikan si anak. Tapi kalau udah dijual atau si anak sudah mewakafkannya, ya nggak bisa rujuk. Ya, aku rujuk nak mau ambil kembali mobil yang kemarin ayah kasih. Wah, enggak pak, udah kuwakafkan buat yayasan anu, butuh kendaraan buat transportasi asatidzah ini itu. Wah, enggak bisa, tarik lagi sana. Oh, udah enggak bisa. Iya. Udah bukan punya saya. Gitu ya. Kepemilikannya sudah berubah. Hak ayah sudah enggak ada. Begitu. Apalagi kalau udah dijual. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ayah boleh rujuk kalau keinginannya rujuk tidak diprovokasi oleh anak-anaknya yang lain. Iya. Mungkin ada yang jealous, anaknya ada yang iri, gitu ya. Padahal semuanya sama dikasih hadiah, tapi ya begitulah. Kullu dzin nikmatin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat akan ada orang yang hasad. Walaupun itu saudara. Nah ini, akhirnya anak, saudara-saudaranya atau abangnya atau adiknya ada yang provokasi. Ya si itu begini, gini, gini, wah tolong, wah akhirnya, ya sudahlah ayah ambil lagi aja tuh. Kalau diketahui, ayah ini mau rujuk karena provokasi abangnya. Ayah ngaku iya sih, habis gimana, nak, kasih tahu, gak boleh. Saya tahu ayah punya hak rujuk, tapi keinginan ayah rujuk karena provokasi abang atau adik atau siapalah dari saudaranya, anak-anak yang lain. Apalagi kalau anak lain emak, gitu ya. Paham ya? Ini empat syarat ayah bisa rujuk dari pemberiannya. Hadza shiratun mustaqim.